Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil ridhoillahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah wa lijabatil mas'ul wa ala kulli niyatin salihah wa ila jami'i masayikhina wa masayikum wa ulama'i wa awliya'i hadihil qaryah wa nakhusu khasa ila musani fi hadhal kitab asyaih Muhammad Khudaribik wa ila jami'i muassisi jam'iyah muttabi'il ulama wa jam'iyah nahdlatil ulama al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Sadèrèngipun ngaturaken istiqdar saking Kyai Subhan dinten menika mboten saged rawuh. Piyambakipun siwet tindak wonten ing Purwakarta cek lokasi untuk rencana muktamar 2020 di Purwakarta, Jawa Barat. Angger Purwokerto, Jawa Tengah. Angger Purbalingga, Jawa Tengah. Probolinggo, Jawa Timur. Nggih. Mulane iya. Kepentingnya ngerti daerah mana-mana ya kowe. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'ata Asyar Abu Ja'far ibni Muhammad ibni Ali ibni Al-Husain Al-Ma'ruf Bil-Baqir. Ar-Rabi'ata Asyar utawi kang kaping 11 Abu Ja'far. Iku Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain Al-Ma'ruf kang den kenal Bil-Baqir kelawan aran Baqir. Wahuwa utawi Abu Ja'far iku al-imamu imam al-khamisu kang kaping lima Min a'immatis syi'ati saking piro-piro imam syi'ah al-imamiyah kang bangsa imam. Ada golongan syi'ah yang dinamakan dengan syi'ah imamiyah. Mereka berkeyakinan dari imam-imam mereka yang jumlahnya ada 12. Dari mulai Imam Ali, kemudian Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali. Ya, Ali bin Husain bin Ali yang lebih dikenal dengan istilah Ali Zainal Abidin, itu imam yang keempat. Imam yang kelima adalah Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain yang dikenal dengan sebutan Al-Baqir. Ya. Sanging sore maning Imam Muhammad bin Baqir. Nah, Muhammad sing terkenal dengan Aklalen sanging sore. 6 yang terakhir adalah Imam Mahdi. Iya, Imam Mahdi yang nanti akan turun pada saat menjelang akhiripun kehidupan dunia itu Syiah Imamiyah. Banyak Syiah Imamiyah itu banyak di daerah Irak ya, dan juga di daerah Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Rawang riwayatakan hadis sapa Abu Ja'far an abihi saking bapane Abu Ja'far wa Jabirin lan saking Jabir bin Abdillah wa Ibnu Umar lan saking Ibnu Umar wa ghairihim lan liyane kabeh kana ana sapa Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain
iku Sayyida Bani Hashimin dadi gustine Bani Hasim fi zamanihi ing dalem zaman kesange Abu Ja'far bin Muhammad. Tuwufiya Sayyida Sobo Abu Ja'far sanata arba'ata asyara ing dalem tahun 14 wa mi'atin lan 100. Sayyida tahun 114. Al-Khamisata Asyar Abu Zinad Abdullah ibn Taqwan. Al-Khamisata Asyar utawi kang kaping 15 iku Abu Zinad, ya Abu Zinad Abdullah ibn Taqwan, ya Abdullah bin Taqwan. Faqihul Madinah dikang dadi alim fikiye tanah Madinah. Sami'a ngrungokaken hadis sapa Abu Zinad Anas bin Malik in Anas bin Malik wa kathiron lan ing wong akeh minat tabi'ina saking piro-piro tabi'in. Qala ngendika sapa Al-Lais bin Sa'ad Imam Lais bin Sa'ad ra'aitu khalfahu salasami'ati tabi'in. Ra'aitu ningali sapa ingsun khalfahu ing dalam budine Abu Zinad salasami'ati tabi'in ing 300 tabi'in. Baina talibi fiqhin ing dalam antarane piro ing dalam antarane wong kang ngaji fikih wa talibi syairin lan wong kang ngaji syair arud wa sunufin lan piro-piro wernane ilmu. Qala ngendika sapa Al-Lais bin Sa'ad Thummai lam yalbis nuli ora manggon sopo Abu Zinad an baqiya ing yento tetep sopo Abu Zinad wahdau hale suwijine Abu Zinad wa akbalulan pada matep sopo salah sumi'ati tabi'in ala Rabi'ata ro'yi ingatase Rabi'ah kang tukang wicara. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah ra'aitu Rabi'ata wa Abu Zinad ra'aitu ningali sapa ingsun Rabi'ata ing Rabi'ah wa Abu Zinad lan Abu Zinad wa Abu Zinati hale utawi Abu Zinad iku afqahur rajulaini luwih alim-alime wong lanang loro rupane Rabi'ah lan Abu Zinad wa kana lan ana sapa Sufyanu Sufyan Al-Murad Sufyan Sauri iku yusami ngarani sapa Sufyan Abu Zinad ing Abu Zinad ngarani Amirul Mukminina ing Amirul Mukminin fil hadis ing dalem ilmu hadis. Tufiya seda sapa Abu Zinad sanata ihda wa isyrina ing dalem taun salikur wa mi'atin lan satus. Yang ke-15 adalah Abu Zinad Abdullah bin Taqwan. Salah satu di antara orang-orang yang alim fikih di tanah Madinah. Termasuk Abu Zinad adalah guru daripada Imam Anas bin Malik dan juga beberapa tabi'in. Sampai Al-Lais bin Sa'ad niku dawuhaken tiang-tiang ingkang derek ngaos ra'aitu khalfau niku maksudnya wong sing padha melu ngaji. Iya, ra'aitu khalfahu iya, pengikut. Ya, pengikut santri santrine. Santri daripada Abu Zinad ada 300 tabi'in. Mereka itu belajar fikih, belajar syair, juga belajar ilmu-ilmu yang lain. Qala lam yalbis ayyan baqiya wahdahu. Ya. Artinya sebelum ada Rabi'ah niku tabi'in lebih cenderung ngaji maning Abu Zinad Abdullah bin Taqwan. Ya. Sehingga Imam Abu Hanifah niku dawuhaken di antara Rabi'ah, Rabi'atul Ra'yi sing
Tengajeng sampun dipun terangaken orang yang lebih memilih logika sehingga mengedepankan kias daripada hadis. Ya, Rabi'ah itu orang yang mendahulukan kias daripada hadis. Sementara mayoritas ulama mengedepankan hadis kemudian baru kias. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah, ra'aitu Rabi'ah atau Abu Zinad wa Abu Zinad afqahur rajulaini. Aku melihat dua orang antara Rabi'ah dan juga Abu Zinad. Sementara mungguh kula, jadi Abu Hanifah, Abu Zinad itu lebih alim fiqih daripada Imam Rabi'ah. Bahkan Imam Sauri, Imam Sofyan As-Sauri niku ndawuhaken Abu Zinad adalah amirul mukminin fil hadis. Ya. Pimpinan wong-wong mukmin dalam hal urusan hadis. Titik. As-sadisa asar utawi kang kaping 16 Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Haddasa nrima hadis sapa Yahya an Anas bin Malik saking Anas bin Malik. Wa an kasirin lan saking wong akeh minat tabi'ina saking pira-pira tabi'in. Qala ngendika sapa Yahya Al-Qattan. Wa utawi Yahya bin Sa'id Al-Ansari iku muqaddamun den dinginaken ala Zuhri ngeri akan Zuhri. Waktu lifalan den persulayaken apa ala Zuhri. Napa wonten abune? Waktu lifa ya. Waktu lifa den sulayaken apa ala Zuhri alane Sayyidah. Walam yakhtalif lan ora den sulaya akan apa alaihi Yahya bin Sa'id. Wa qala lan ngendika sapa Ahmad bin Hambalin Imam Ahmad bin Hambal. Yahya bin Sa'idin iku asbatun nasi. Yahya bin Sa'idin utawi Yahya bin Sa'id iku asbatun nasi luwih netep-netepi ning manusa. Wa qala lan ngendika sapa Wuhaibun Imam Wuhaib qaddamtu minal madinati qaddimtu ya qaddimtu teka sapa ingsun minal madinati saking Madinah falam alqa maka nuri ora ketemu sapa ingsun biha ing dalem Madinah ahadan ing wong suwiji illa wa anta ta'rifu illa wa anta kejaba ta panjenengan iku ta'rifu kenal sapa panjenengan. Terus watung kiru lan pangling. Manane pangling? Sapa sira Khairu Yahya kejaba Yahya bin Sa'id. Wa Malikin lan Malik. Tuwfiya Sayyida sapa Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Sanata sittin ing dalam tahun 640 lan 40 wa mi'atin lan 100. Yang ke-16 adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari mendapatkan ilmu hadis dari Anas bin Malik dan dari beberapa tabi'in yang lain. Bahkan Imam Qattan, Yahya Al-Qattan niku berpendapat bahwa Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu lebih didahulukan hadisnya daripada Imam Zuhri. Karena ukhtulifa ala Zuhri, ada orang yang mempermasalahkan atau apa istilahnya masih ada perselisihan dalam masalah mungkin ketelitiannya Imam Zuhri atau yang lainnya. Walam yakhtalif alaihi, tapi tidak ada perbedaan pendapat perselisihan ulama di dalam menilai Yahya bin Sa'id. Iya. Disepakati. Imam Ahmad bin Hanbal lawahkan Yahya bin Sa'id asbatun nas. Yahya bin Sa'id adalah orang luwih intine apa ya? Lebih menguasai. Luwih menguasai atau juga apa ya? Dalam hal masalah hadis luwih mantep anggene memberikan satu keterangan hadis. Iya. Iya, lu dimantepi daripada yang lain. Ya.
daripada yang lain ketika hadis itu dari Yahya bin Said Al-Ansari itu lebih mantap. Iya, lebih mantap. Mantap, Bro. Qala Wuhaib qadimtu minal Madinah. Suatu ketika ada seorang yang bernama Wuhaib niku dugi saking Madinah. Tidak ada orang yang kenal, bahkan banyak yang pangling. Tapi di antara mereka orang-orang Madinah itu sing esi kenal mung Yahya bin Said. Artinya apa? Daya ingate luar biasa. Kuat. Iya. Sebab ngaten, terkadang wajah cepat berubah. Ya. Kayak Ustaz Aziz angger nang kene wajahnya seperti ini, tapi nang Facebook beda maning. Nang Facebook sejen maning. Gagah. Iya nggih. Kowe contoh. Ayo kowe. Tapi kayak kacak sih ini bukan nang Facebook. Iya. Sejen maning kayak BG. Iya. Tapi Yahya bin Said Al-Ansari niku mboten pangling kalian Wuhaib ya. Padahal lama tak jumpa. Iya. Itu menunjukkan bahwa betapa kuat daya ingatnya Yahya bin Said. Sebab dalam masalah hadis itu memang termasuk salah satu kesahihan hadis adalah dobit kitaban wa dobit sadron. Ya, teliti hafalannya dan juga teliti catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Pranten saniki kan masih tetap kasus hukum dibicarakan. Nggih. Sering kadang-kadang cerita keluar. Nggih, nggih. Anak ayo juga percaya juga orang. Dan kira-kira di Ahimaya niki boten susunan kitab dari mereka apa boten? Nggih, ngaten. Umpama susunan mereka yang mungkin apa ya? Oleh ulama-ulama kita di sana sudah untuk menitik kebenarannya. Atau yang kurang dari orang-orang Syiah pun mereka juga mengarang kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Artinya kenapa Syiah sekarang masih ada dan juga bahkan semakin kuat itu juga ditunjang oleh kajian-kajian mereka dengan kitab-kitab mereka juga. Ya. Angger sampean maca kitab atau buku karangane siapa ya Sirojuddin Abbas itu banyak sekali menerangkan kitab-kitab Syiah. Bahkan Al-Qur'annya itu iya, beda. Bahkan Al-Qur'an yang dipegang oleh orang Syiah itu pun berbeda. Ada 4 surat yang tidak termasuk di dalamnya. 14. Ada 14 surat yang tidak ada dalam Al-Qur'an mereka. Sebab mereka lebih percaya kepada Al-Qur'an yang disimpan oleh Sayyidina Ali. Ketika Zaid bin Sabit dalam kekhalifahan Utsman bin Affan mendapatkan perintah untuk mengumpulkan Al-Qur'an, mereka orang-orang Syiah sengaja menyimpannya. Artinya orang melu dikumpulkan mereka menyimpan sendiri dan dijadikan pegangan sendiri. Jadi Al-Qur'annya pun berbeda. Mereka punya kitab-kitab untuk menguatkan pendapat-pendapat mereka. Sehingga sampai sekarang peristiwa Ghadir Qum itu seakan-akan memang ada. Karena kajian mereka ya seperti itu. Walaupun Ghadir Qum itu adalah sesuatu yang diada-ada atau dalam hadis adalah hadis mau untuk sebenarnya tidak ada, tapi seakan-akan peristiwa itu benar-benarnya nyata. Tapi kajiannya setiap hari seperti itu. Dalam, enggak? Kesemuanya dianggap benar atau bagaimana? Kados pundi? Kesemuanya itu dianggap benar atau bagaimana? Dianggap benar kali sinten? Dari pendapat mereka tidak membenarkan atau? Enggak. Ngaten. Ya, untuk urusan niku termasuk perbedaan antara ahlu sunnah kalian Syiah adanya wasi al wasi orang yang diwasi wasiati. Titik perbedaan diantara nih
akidah Syiah kalian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengakui adanya al-wasi, orang yang diwasiati. Jadi tidak ada Nabi itu berwasiat nanti kalau saya meninggal dunia Ali yang akan menggantikan. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada. Sementara mereka itu beranggapan bahwa Nabi pernah berwasiat di Khadir Khum, sehingga yang berhak untuk menjadikan khalifah setelah kanjeng Nabi wafat adalah Sayyidina Ali berdasarkan wasiat di Khadir Khum. Karena yang berhak menerima wasiat dan meneruskan tampuk kepemimpinan setelah Nabi adalah Sayyidina Ali, berarti ya sahabat Abu Bakar, Umar dan juga Utsman itu orang-orang yang merebut, merampas hak daripada Sayyidina Ali. Oleh karena itu mereka itu bukan orang-orang muslim. Ya kuwe. Berat to nggih? Nggih. Iya ya dianggapnya malah kafir. Iya. Nggih. Ya termasuk pertemuan nabi. Berarti kita mengatakan sehat itu golongan di luar yang 73 itu. Sinten? Si A 73 yang 73 itu termasuk. Iya. Iya. Nanti si A juga akan terbagi menjadi 22. Si A terbagi menjadi 22. Nanti Khawarij juga terbagi beberapa lagi. Mulane miki diantarane si A Imamiyah, anaman-anamaning si A apa miki? Sayyidiyah dan lain sebagainya. Ada 22 pencalan-pencalan. Iya. Kita menyikapi kepada pendapat mereka itu orang yang sesat bukan tentang hubungan dengan 70 kilo yang sesat dia yang sangat sesat. Menurut kami itu orang yang sesat. Intinya itu adalah sunnatullah yang telah dinas melalui hadis Nabi. Orang-orang muslim nanti akan terpecah menjadi 73 golongan, satu yang akan masuk surga, 72 yang Bon. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'ata asyar Rabi'atu ibnu Abi Abdurrahman. As-sabi'ata asyar yang ke 17. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Tulisannya apa niku? Faruh. Ya. Faruh. Rawa an Anas bin Malik. Niku katose sing paling sekedhe macane Faruh. Ruang riwayataken hadis sapa Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. An Anas bin Malik saking Anas bin Malik wa kasirin lan saking wong akeh minat tabi'ina. Kana Anas sapa Rabi'ah iku imaman, imam hafidun turkang apal hadis. Al-hafid itu sebenarnya gelar bagi orang yang apal hadis. Tapi ya, kaprae nang Indonesia al-hafid itu adalah hafal Quran. Sing lucu maning wonge pecinan gempeng oh ya, pecine peci kaya putih ya kalau muni jumban muni ini hafiz anaknya nyong tah saiki mondok endah dadi hafiz. Hafiz nyong onong sampean tau sekolah madrasah apa mboten ya nate ustad nyong pengen nulis len sampean ngerti hafiz ke tulisannya kaya ngapa tulisannya tak bener tapi macane salah. Iya hafiz Indonesia ya. Iya laku weh macamnya sholat zuhur ya. Iya iya al-lazina al-lazina. Iya hafid itu adalah orang yang hafal hadis. Iya angger hafal Quran hamilul Quran. Iya hamil bukan hafid. Ya mulanya nyong saman kapeku tuh mulai wani ngomong oh. Iya hafid itu adalah gelar bagi orang yang hafal hadis bukan yang hafal Quran. Quran yang hafal Quran namanya hamilul Quran. Hamil iya kowe tambulan nang buwatun mutarid iya Indonesia iya hafidnya idza utliqa hafid hafal Quran iya hafidul Quran
Hafiz. Lare niku lo saniki mondoke teng niku Darul Quran supados hafiz ke. Enak maning. Sampai madrasah apa mboten nate coba yang penuh tulisan hafiz kaya ngapa? Tulisannya bener macane? Salah. Faqihan tur kang alim fikih, mujtahidan tur wong kang ahli ijtihad, basiron tur waspada. Anggar basir latane mutakal. Basiron tur wong kang waspada biroyi kelawan pendapate, artine dengan apa miki? Iya. Walidzalika lan krana are mengkon-mengkon basiron aja tambahi mutakaliman. Iya. Iya. Basiron biroyi yuqalu dan ngendikaken lahu maring Rabi'ah. Apa Rabi'atur ra'yi? Lah kiye ya. Rabi'ah sing ahli apa iki logika. Iya. Wa qala lan ngendika sapa Yahya bin Sa'idin, Yahya bin Sa'id kan dhuwur nomor 16. Nomor 16. Mara'aitu ahadan aftona. Mara'aitu ora weruh ora ningali sapa ingsun ahadan ing wong suwiji aftona kang luwih limpad. Kang luwih limpat artinya cerdas. Iya, anggar tulang kang sulap tekan ana limbet min Rabi'ah ketimbang Rabi'ah. Iya. Yahya bin Sa'id mengatakan aku enggak pernah melihat orang yang lebih cerdas daripada Rabi'ah. Kowe hebate wong kuna ya, saling menghormati dan juga saling memuji. Ora kaya wong saiki ana. Iya, ngondok kenakana sampai misalnya mau kondok kenakana kaya bisa apa sih? Iya, mune kaya bisa apa? Nah, direktur. Allah ya Rabbi. Waqala Suwar bin Abdillah. Ana keh anggar bojo loro temen lakas sing ngirim kapiran. Jare bojo pertama nek sing aran ku bojo nome, jare bojo nome aja Samsung kan temen kirim ya bojo tua. Kapiran esuk ora sarapan. Waqala lan ngendika sapa Suwad bin Abdillah Al-Qadi, "Ma ra'aitu ahadan a'lama min Rabi'ah bi ra'yi." Ma ra'aitu ora ningali sapa ingsun ahadan ing wong suwiji. A'lama kang luih ngalim min Rabi'ah ketimbang Rabi'ah. Cara wong ngana Rabi'ah. Iya. Cara wong kidul mule Rabi'ah bi ra'yi kelawan logika. Qultu. Qultu matur sapa ingsun. Ya, ketika Suwar itu berkata seperti itu, nyong protes. Walal Hasanu wa Ibnu Sirin, apakah juga dengan Hasan Basri dan Ibnu Sirin? Artine kalah dening Rabi'ah? Qala jawab sapa Suwar, walal Hasanu wa Ibnu Sirin. Ora Hasan ora Ibnu Sirin, gletak kabeh pokoke kalah kabeh. Iya. Orang Hasan orang Sirin kalah karo Rabi'ah, tapi dalam hal urusan ra'yi. Iya. Wa kana lan ana sapa Rabi'ah iku minal ajwadi, setengah saking wong kang eloman. Iya wong sing eloman. Laka ana ya wong kang loman. Iya dudu eloman. Eloman ta beda. Eloman ta men setitik latane elom didane ngah. Lom teman ya Allah ya. Duit bangku sanggup bocah kan jembur ya. Wa huwa utawi Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Furuh iku alladhi wong tafaqqaha kang ngaji fikih bihi kelawan alladhi sapa Malik bin Anasin, Imam Malik bin Anas al-imamu kang dadi imam. Imam Malik niku ngajine wonten ing Imam Rabi'ah Ar-Ra'yi. Tufiya seda sopo iya
Iya, bukan Rabi'ah Adawiyah, bukan. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Faruq. Tufiya seda sopo Rabi'ah bin Abi Abdurrahman sanata sitin ing dalam tahun 6 wasalasina lan 30 wa mingatin lan nyatus. Iya, ngaten. Summa qala min ahli Makkah wallahu a'lam. Bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.